Jadi pompa air saya ini dia itu menyetrum ya, bodinya menyetrum, airnya pun juga menyetrum. Nah, ini contohnya ini ya. Ini saya ukur menggunakan alat ukur, dia itu ada tegangan sekitar 100 ya 160 170 volt lah. Nah, mungkin ada masalah di sambungan sini ya. Oke, langsung saja saya bongkar, dan setelah saya bongkar saya temukan ternyata kabelnya ini melengket dengan grounding. Nah, melengket dia, baku sentuh dengan grounding. Nah, tapi ingat ya, sebelum melepas atau membongkar kabel ini, jangan lupa colokannya itu, colokan listrik itu dicabut supaya tidak menyetrum. Nah, ini langsung saja saya akan pisahkan, kemudian saya bungkus kembali. Semoga saja aman. Tidak boleh ini menyentuh ya, saling menyentuh ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ini sudah saya perbaiki, saya pisahkan dan saya ukur, dan alhamdulillah tidak nyetrum lagi. Ini voltasenya sudah hilang, 0.